under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor every thought on my mind of you and I getting together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Sediman Jambi Channel. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat tentunya, dan diberi rezeki yang barokah, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari musibah. Teman-teman, kita hari ini aplikasi racun gliposat atau racun kuning. Saya hari ini ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara saya menghemat racun gliposat untuk pengendalian alang-alang rumput dan gulma lainnya ya. Saya hanya menggunakan 30 mili untuk satu tangki semprot ini, kapasitas 16 liter. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Oke, saya sambil kerja ini teman-teman. Tadinya mau seleksi lalang, namun begitu sampai sini ternyata setelah lebaran ini kebunnya sudah semak dan rumputnya itu hampir setinggi batang sawit. Kita masukkan air dulu ini, biar tujuannya biar nggak berbusa. Biasanya kalau diisi racun dulu itu berbusa. Kita coba isi air dulu hingga setengah lebih lah. Cuacanya panas banget ini teman-teman, dan saya nggak bawa topi, udah mandi keringat ini sekitar jam 10 sudah kuyup. Oke, kita pakai racun kuning ya, merek terserah teman-teman semua, yang penting racunnya tidak racun palsu. Kita pakai 30 mili aja. Ini botol dodot teman-teman, tulisannya tidak begitu terlihat. Oke, kalau saya lihatnya nampak, tapi di kamera ternyata ngeblur karena tulisannya tidak berwarna, cuman bening dan timbul. Ini 120 mili di sini, 120 mili, 90 mili, 60 mili, 30 mili. Di sini 30 mili, teman-teman.
Langsung kita tuang ya. Kita tuang. Kemudian saya menambahkan cuka makan. Untuk satu cap ini saya memberi satu tutup ini saja. Tidak lebih ya teman-teman, satu tutup. Buat teman-teman yang mau pengin tahu bagaimana hasil dari aplikasi racun campur cuka makan ini, nanti saya bagi ke teman-teman di akhir video ya. Setelah ditambah cuka makan, baru kita penuhin air lagi. Nah, sudah penuh. Buat teman-teman yang nyemprotnya pakai steam atau pakai drum atau pakai apalah, yang penting ngadonnya itu mencampurnya di dalam satu drum, itu teman-teman menggunakan racun glifosat ini 1 liter berbanding 1 botol ini untuk aplikasi 200 liter lebih lah ya, 220 mungkin drum itu kalau sampai penuh. Jadi hasilnya itu sama dengan kita aplikasi dosis 100 mili racun glifosat, walaupun kita hanya menggunakan 30 mili. Dan nyemprotnya itu tidak perlu basah sampai netes-netes. Yang penting daunnya kena, lembab sudah cukup. Tidak harus menetes-netes sampai tanah, karena ditakutkan kita akan mencemari tanah sebagai media tanam kelapa sawit kita. Oke, saya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, sudah nonton video saya semuanya ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan buat yang belum subscribe, saya mohon subscribe-nya untuk mendukung channel saya ini. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna say